Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sayyidina Rasulillah ya alhamdulillah. Amin ya Allah. Hamdan syakirin, hamdan ayyin, hamdan yaqin wa taqim majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sulthani. Allahumma fir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hayyi min wal awat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasadi wa jumlatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa mufiratan badal maut. Allahumma ahlina li nafsi sabarul maut wa najatan minan nar wa naqina min azab rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tibarakati al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Oh iya, ini apa kok? Selalu. Pertama untuk Pak Mudi, sesepuh. Terus yang kedua, kawan-kawan yang lain monggo. Aku besok bro, aku besok deh bro. Nano, kita lucu ya. Bukannya, kita jadi. Langsung potong Bismillahirrahmanirrahim. Pak Musi, muka-muka banjirin yang surut, saya juga pun sini. Amin. Tambah sedulur ini. Nanti biar ya nganti barang-barang. Lawe juga gede. Apa orang ajaian? Mau Mas Ipan. Terima dulu. Kalian permintaan maaf kami. Kalau orang jangan lupa habis di maaf. Bukan salah ya. Oke. Yang satu lagi Mas Kayan. Berarti boros kan? Yolah tak? Aku tak utut ya. Orang bodoh ini. Ini justru akan menjadi kenangan yang terindah. Enggak lupakan. Yang tak terlupakan. Mas Toyo, apapun bantu saya ke kelas ini dengan lo. Jadi teman-teman, berhubung lokasi jemur bonsai yang ada di Taman Pak Maskur kena musibah kebanjiran, jadi kami dari teman-teman komunitas bonsai Muko-Muko Daun Muda Menarik akan melakukan potong tumpeng sebagai acara ulang tahun KBM yang kedua, dan kami adakan di rumah salah satu anggota KBM, yaitu di rumah kediaman Bapak Kamsi. Nah, ini tadi selesai dilakukan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh ketua KBM Daun Muda, yaitu Bapak Iyam, dan diserahkan kepada Bapak Mudi
dilaksanakan pada pukul 20, tetapi acara tersebut batal dilaksanakan karena keadaan banjir teman-teman. Sehingga pada pukul 00.30 menit kami baru bisa melakukan acara potong tumpeng ini teman-teman. Dan walaupun demikian, anggota grup KTM tetap semangat dan tetap antusias untuk datang ke tempat ini melakukan potong tumpeng bersama semuanya.